Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, saya ingin membahas tentang ternyata ada waktu-waktu yang mustajabah ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, waktunya ketika sahur. Dalam Al-Qur'an, wabil ashari hum yastaghfirun. Di waktu-waktu sahur mereka memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah nih, sekarang nih waktunya nih. Ya, sambil nonton sahur seger, nanti kan di akhir kita ada doa, makanya kita berdoa kepada Allah, itu adalah salah satu waktu yang mustajabah. Kemudian yang kedua adalah ketika kita berpuasa. Itu mustajabah. Kemudian yang ketiga itu ketika azan. Itu waktu mustajabah. Jadi kalau azan jangan kita azan, biasanya yang di komen malah yang azannya, yang azan aki-aki. Suaranya jelek gitu. Harusnya jawab kita dengan doa, dengan jawab azan juga. Itu karena waktu-waktu yang mustajabah. Kemudian yang keberapa? Yang keempat. Waktunya adalah ketika bainal azan wal iqamah, di antara azan dan iqamah. Karena kata Nabi la yuraddu. Doa ketika antara azan dan iqamah itu tidak akan pernah tertolak. Maka kadang banyak kalau misalkan kita lihat di masjid, orang ketika menunggu qomat berdoa. Kenapa? Karena doanya insya Allah Allah akan kabulkan. Apalagi itu mengenai kebaikan. Kemudian ketika hujan. Nah, hujan itu jangan diseseli. Ketika hujan biasanya kan kita, aduh hujan, jemuran belum diangkat. Enggak apa-apa kita angkat jemuran, tapi kita sambil berdoa, ya Allah mudah-mudahan ini jadi wasilah doa saya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian banyak lagi sebenarnya waktu-waktu yang mustajabah, ya, seperti indah sujud, ketika kita sujud, kemudian ketika kita ba'da sholat. Oleh karena itu perbanyaklah berdoa. Siapa tahu dengan kita berbanyak doa, di antara doa kita ada yang dikabulkan, bahkan semua doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau itu tempat apa, waktu-waktu mustajabah untuk dijabah. Nah, ini tempat-tempatnya kira-kira di mana? Oh, Masya Allah. Banyak. Salah satunya di rumah Allah, masjid. Masjid. Ya. Ada di Masjidil Haram. Ya. Ya, di Masjid Nabawi juga termasuk salah satu doa-doa yang mustajabah. Jadi musola ya, Pak. Musola ya dan lain sebagainya. Ternyata banyak tempatnya. Ternyata di jalan juga ternyata bisa jadi. Karena kita sedang mencari nafkah, mungkin akhirnya doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan semua doa kita yang baik-baik untuk kebaikan kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin wa fu anna ya Karim, irhamna. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih, wa'fu anna waghfir lana warhamna. Anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Sahur segar mengucapkan terima kasih kepada pemirsa yang sudah menyaksikan kami, dan jangan lupa selalu 3M, mencuci tangan, memakai masker, dan menghindari kerumunan. Jangan lupa saksikan Sahur Segar setiap jam 2 dini hari. Dan tim Sahur Segar mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.